Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kebetulan kayak sing lagi ngerawat anak neng kene. Arep takon sejelas-jelas saya mengenai anggur. Oke Pak Rasman, ya yeah, berarti umur pira jadi gede banget ya batangnya. Ini pohon nanam sekitar tahun Oktober 2020. Dari sekarang ya sekitar 16 bulan lah. 16 bulanan ya. 16 bulan lah. Ini karena dulu nggak terawat selama setahun. Baru kemarin saya rawat sekitar Oktober kemarin, baru sekitar 4 bulan yang lalu. Ini alhamdulillah sudah mulai ada yang bunga. Ini pemangkasan kurang lebih 3 minggu yang lalu. Pemangkasan untuk buah, pembuahan. Ini 3 minggu yang lalu, sekarang sudah buah kembangnya yang udah kayak gini. Kalau yang umur 2 minggu baru segini. Umur 2 nih. Minggu. Kelihatan enggak ini? Iya. Kecil. Kelihatan ini, Mas. Umur 2 minggu ini ya. Yang ini buah umur berapa ini, Mas? Kalau yang ini kurang lebih sekitar 2 bulan, Mas. 2 bulanan, 2 bulan. Ini mungkin 2 sampai 3 minggu lagi akan ferasen. Ferasen itu berubah warna. Warna ya. Menjelang jadinya matang. Warnanya tetap sama apa berubah warna? Ini nanti matangnya kalau matang maksimal itu warnanya merah marun. Merah marun. Oh, iya. Ini masih kecil. Ini gede maksimal nanti bisa sempol. Tapi dengan catatan ini dikurangin buahnya. Karena oh, berarti ini dipotong ini nanti? Enggak, ini dikurangin kayak ini kan. Nah, ini dikurangin. Ini kan sudah terlalu gempal. Rasanya gimana itu, Mas? Ya, kayak kalau sampean mau nyicipin ya ini kayak belimbing wulu. Masem, masih kecut, umur masih mentah kan ya seperti itu. 60 hari lah. Ini insya Allah nanti umur 120, 110 sampai 120 sudah rasa manis. Rata-rata orang baru ferasen atau baru maksimal buah gede menjelang ferasen atau baru mulai ferasen itu dikira sudah matang, padahal umur paling baru 90 hari. Nah, mereka makan, mereka petik, mereka makan, rasanya ya masih asam, kecut. Nah, rata-rata mereka nanti mencet, ah buah anggurnya si Anu, kecut. Buah anggur jenis A, kecut. Itu rata-rata seperti itu. Mas Rasman, ini kan luas sekali nih ya. Ini kalau untuk biaya pembibit sama ini jaringannya ini kira-kira kisaran berapa nih ya? Kalau di luar tanah lah ya, penghitungan di luar tanah. Kalau ini luasan kurang lebih 15 meter kali 30. 15 kali 30. Nah, ini diisi pohon anggur ada sekitar 110 pohon. 110 pohon. Itu jaraknya dari pohon satu ke pohon yang lainnya kita. Kalau ini kita pakai paling jarak 1 kali 2. Kalau kanan kiri sama ya, kanan kiri sama ya. Menyesuaikan aja kalau yang di sini. Soalnya kontur tangannya agak melandai, jadi kita menyesuaikan. Kalau untuk biaya dari penanaman yang kalau untuk gehem mungkin segini ya sekitar hampir 40 juta. 40 ya. 40-50 lah sampai ya, kalau untuk ya jaringan sampai ya, untuk luasan segini. Kalau untuk bibitnya satu pohon rata-rata sekitar 125 sampai 150 per batang. Itu untuk jenis anggur apa namanya? Yang sudah umum. Itu 125 sampai 150. Boleh. Yang ini varian Ninel. Varian ini variannya Ninel. Kalau yang di sana ada Everest, ada Transfigurasi, CRP, Gofi, Akademik, ada Reco Pentung juga. Ini Reco Pentung ini. Ini Transfigurasi,
ini kebetulan yang lagi berbuah nih Nel semua. Nah, sedulur kabeh, mau kan aku wis takon karo sing ngrawat nang kebun buah anggur iki. Wis jelas banget menurut aku ya. Tapi umpamane sedulur utawa pemirsa sing urung paham, urung jelas, bisa telepon nomor iki nggih. Catet nomor iki nggih. Dapalna bisa nek sing apalan. Semoga pertakonane aku mau wis bermanfaat kanggo sedulur kabeh. Wis iki bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.